Satpol PP dan Satlantas Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan ataupun razia di lapangan. Maraknya paogah dan gepeng di sekitar U-turn maupun perempatan jalan di Kota Pekanbaru semakin meresahkan masyarakat. Keberadaan paogah ini dinilai justru menambah kemacetan, bahkan kecelakaan lalu lintas. Untuk itu, anggota DPRD fraksi PDIP, David Marihot Silaban, meminta Satpol PP dan juga Satlantas Kota Pekanbaru untuk turun ke lapangan dan melakukan pengawasan dan juga razia. Hal ini agar tidak ada lagi paogah yang berdiri di sekitar U-turn maupun perempatan jalan. Untuk paogah ini, ya, sudah perlu banyak perhatian. Tetapi di sini perlu supaya Satpol PP itu menertibkan paogah ini. Dan kita minta juga untuk Bapak Polresta memerintahkan Satlantas, ya, bagian lantas ini menertibkan itu juga, jangan dibiarkan gitu aja, karena masyarakat juga sudah sangat resah. Bagi paogah itu bukan makin memperlancar jalan, makin mempermacet gitu. Jadi ini mengganggu kepentingan masyarakat dalam menggunakan jalan. Jadi untuk itu kita minta Satpol PP, Satlantas untuk melihat kejadian-kejadian ini. Ia berharap dengan adanya razia dan juga pengawasan, tidak ada lagi paogah yang berdiri di jalan raya, sehingga mengganggu lalu lintas pengendara. Nur Kemala Andika dan Sugiarto melaporkan.